Qawwamul lail, ahli salat malam celeng deuna. Sawwamun nahar, ahli pasah. Apal Quran tapi membunuh menantu Rasulullah yang jelas mendapatkan stempel masuk surga. Termasuk dari 10 sahabat. Jangankan dibunuh telur. Si telur siapa tenna? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Amr bin As. Siapa tenna kafir ya sahabat? Kenapa membunuh? Nah, ini pertanyaannya Islam. Karena memahami Al-Qur'an sesuai dengan nafsunya. Mun ayat bener, faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa orang si ahkam kalaupun hukum setek turun dari Allah Taala jira orang kafir. Sayyidina Ali ara pamanda damai bin Muawiyah berarti riak ndak kepikir nama Rasul seperti kafir, bunuhlah Sayyidina Ali bunuh. Paham? Paham? Senik kepak makin nikah cambur. Oneng mancok legula, oneng andi aja mengon. Mancok legula coklat. Oneng petes, oneng coklat kia. Napa boleh? Gula mira. Ah, nak nikah mangke. Pada Islam on bar pengucap ahli sunnah tapi nikah. Kengkelat gelu pintar. Kemah si mancok kemah se. Ada itan. Paham, paham benar. Ini tantangan besar. Kita tu syahwat. Kita ajeng lanjeng aku lagi pun gimana? Langsung saya kerucutkan saos. Ada sebuah konsep bagus dari seorang alim al-allamah, pejuang al-mujahid. Ki akuru tapi kita nak tak tak akuru langsung abad aku. Pengasuh muasis pondok pesantren Nurul Jadid Ki Haji Zaini Munaim. Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Hafizahullah. Nawara qabrahu dharihah. Amin ya rabbal. Beliau punya konsep bagus. Beliau katanya muntro setahun ingin menjadi santri ideal. Ini ideal. At-tullab al-misaliyah. Al-istiqbal muntro dari santri ideal, beliau mengatakan kalau bukan pemikir Pak, ya Allah. Ada bu beliau. Qutu andi alau al-wa'yatul khams, kelima kesadaran, panca kesadaran. Al-wa'yatul khamsu. Coba montak yang bundi pandangan ke depan. Izaini ada bu. Santri muntro di masyarakat eksis pajuh manfaat coba punya lima kesadaran. Munib bahas kapi bag malam mereka. Allahumma salli Muhammad. Termasuk menjawab tantangan yang tadi. Pertama, al-wa'yuddini. Al-wa'yuddini kesadaran beragama, al-wa'yul ilmi kesadaran berilmu, al-wa'yun nizami kesadaran berorganisasi, al-wa'yul ijtimai kesadaran bermasyarakat, al-wa'yun hukumi wa sya'bi bahasa beliau kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, Suman Kasem. Beliau sudah berpikir kayak begitu. Santri montero manfaat, raja manfaat eksis di masyarakat kutuan di lima kesadaran termasuk menjawab tantang. Pertama al-wa'yuddini, kesadaran beragama. Yang mun pesantren jelas basis pun di basis. Malah mun di pesantren nika pada teretan agama bukan hanya nazarian, bukan hanya pemikiran. Tidak sama dengan di kampus. Di kampus ilmu untuk ilmu. Munipun dubun ternyata. Ilmu amalian wa sulukian wa ruhian. Gini betul. Menangnya pondok pesantren dengan lembaga yang lain terletak nengkarin toh. Ilmu agama bukan hanya cobain nazari, bukan hanya pemikiran dikaji dan dikaji, tapi diamalkan. Malah meneng debu negiai lembek kiai macam telo jom asyuyuhu salasun, ada syaihut ta'lim, ada syaihut ta'dib, ada syaihut taraqqi. Mun syaihut ta'lim ria kiai kun mulang mulang tok yuji lulus, ini syaihut ta'lim kun ngajar teori.
Mun sebelah dua Syaikhut Ta'dib, kiai punikun mulang tapi adik-adik. Beri contoh, ya dia ya, salah dia. Ya. Nih kan? Ya. Ini di pesantren masih eksis nih. Keng semer telok bang melarat. Syaikhut Taraqqi. Kiai semulang bune kun mulang ali tepe. Nateng ate nangi baka Allah Subhanahu wa taala ni kareng weli ni. Lambo jan kami tesuruan mun mulang tak pade Pak santri beri ya. Ya ben. Kon ngaji iki yo, bidaya iki iki. Etemu. Ben ngaji iki yo, yo yo iki. Nggih nggih. Etemu kon monggah-monggah ngene. Kiamit pasuruan meneh kiamit gula. Kiamit pasuruan aulia men gula aulia. Kiamit beliau. Ketemu ini ke Syekhut Taraqqi wal ini kan. Wal pada makan Habib Umar bin Hafid nak kini kan. Santri en pelai. Ya. Allahumma salla Muhammad. Bah. Saya jelas saya perlu pesantren Syekhut Ta'dib. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haina rabba ashabuh. Di pesantren ini seperti kehidupan Rasulullah. Kalau di Mekah ketika Rasulullah berada di Darul Arqam Ibn al-Arqam, walaupun tak dekat ke Madinah, beliau berada dengan saya di Suffah, di serambi rumahnya, serambi masjid. Beliau melihat Rasulullah bagaimana cara daharnya, beliau. Allahumma salli Muhammad. Ini pondok pesantren punya. Ini kecil sampai tak ada. Pak Polan benda pesantren kun pah amin IT melon. Amin AI. Kun sabar, ayo. Persilahkan IT sebagai pendukung, tapi tolong. Tolong musyafah dengan guru itu kutuba anda. Ada hubungan ruhiyun, ada hubungan maknawi. Allahumma salli Muhammad. Mangkan sampai berdesanat, mangkin maaf orang-orang Wahabi bicara. Sekarang tidak usah cari guru, Google sudah cukup. Qolah Syekh Google. Google. Google itu sudah diatur by design, binizam. Sampian nyari hukum ziarah kubur, pecek Google, kapi macam syirik, paling pun berdua 20% macam sunnah. Allahumma salli Muhammad. Saya enggak. Akuru kau tu benda guru napa? Jelas sana tu kasapa? Akuru kasapa? Kehos ni akuru kasih dua giri jelas kasih dua giri tu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad. Mungkin macam buku nyaman sahafi. Naya apa lagi tu? Al isnad min ad din laula al isnad la qala man syaa ma syaa. Orang mun tanpa sanad kumpulan guru. Orang mau cakar berzibir. Allahumma salli Muhammad. Pohonlah beli kesegala. Al-wa'yuddin. Tolong, ini dipertahankan. Ini basis pondok pesantren, ini fondasi. Al-wa'yul imani. Mungkin pun tak kelebihan iman, Pak. Ya Allah. Merengis, Pak. Sekarang asalkan ada uang dan kesempatan, Pak. Anak waktu sesi model apa, Pak. Teknologi untuk bisa mengkelam bisa orang azina tenor tak hamil gempang berdepil anti hamil berdokter yang siap dibayar pangeran pesenalah itu pangeran buat alwat yudi ini. Nah di pondok pesantren dibina nega teruskan wahai anak-anak pesantren kalau sudah pulang ada aurat wiritan dihayati la ilaha illallah sampai ada thariqah macam-macam oke nih kasih makmur aduh motor ini berani. Allahumma salli Muhammad. Al-wa'yud. Ini untuk menangkal fitnatus syahwat lewat al-wa'yud. Dini kesadaran beragama, kesadaran iman. Si nomor dua, al-wa'yul ilmi, kesadaran berilmu. Mangken Pak, nak kena bonduk Pak. Berhadapan meluar dengan perkembangan nak nikah. Tegegeng. Kadang tak bisa jawab. Tanya aki. Ben mama caki dah. Seket mana dasarnya? Mana dalil Qurannya? Bingung. Aliran besar yang menggunjam kita Ahlussunnah. Siapa yang najdua? Salafi Wahabi,
yang di belakangnya negara ada Saudi Arabia petrodolar. Sampian sendi parabola Pak Senga. Cuk man nyaman nyetel melolo. Banyak orang yang awa gara-gara nyetel parabola jadi ayo. Mereka tidak pernah berhenti, ada Raja TV, Insan TV, Umat TV, Waisor. Banyak tanpa sponsor. Dari mana? Tidak sponsor. Din NU salah sekut macet. Si bersebut, abang kicir lah nyaman lah. Pun berempat di TV 9, sekut. Mereka banyak tanpa sponsor. Karena memang kaya di backup oleh negara. Saudi di belakangnya. Banyak orang yang tertengok, lebat kak gini, keromorol, letak pada caca, apa tahlil, letak ada tahlil. Allahumma salam Muhammad. Diburin kiai na salah, salah dengan nyopoter salah tapi santri harus bisa menjawab. Alhamdulillah ada perguruan tinggi, perlu ada kajian ahlu sunnah wal jamaah. Mereka kalau ditantang beneran tidak berani Pak Sun, tak bengal, tak bengal. Sepanjang perdebatan pemahaman itu nyenyikan, mereka tidak pernah menang. Di Australia pernah berdebat Dr. Salim Ulwan, Dr. Habib Al-Hasani. Ulama Wahabin berada sebelas mundur ke setor. Allahumma salam Muhammad. Berdekatan isi di nagul. Lu sekarang santri harus siap seperti itu. Kudu siap ada kama. Bulau neng sen. TV Jember tahu saya tanya aki bina kita. Assalamualaikum. Assalam. Saya mau tanya Ustaz, saya belum mau majak arba'in. Yang disampaikan Ustaz mulai tadi kan hanya satu hadis. Hadis yang dibaca, penjelasannya para imam Syafi'i, imam ini, itu kan mereka manusia, kan tidak ada jaminan dari dosa. Kenapa kok tidak pakai hadis yang lain? Padahal ada ribuan hadis, macam-macam. Menikah di ngaki, balik. Baik, siapa saudara? Hamba Allah, tak ngakunya. Baik, kalau saya ada tiga hadis, ketepatan saya hafal, hadis kunut, satunya bilang hasan, satunya bilang sahih, satunya bilang dhaif, mana yang sampean ambil? Ya yang sahih jelas. Baik, saya tanya kepada saudara, yang menentukan sahih hasan itu siapa? Apa Nabi hidup kembali? Bah, neku stabilo sahih hasan ola ola. Ya tidak, ya ulama hadis. Saya tanya kepada saudara, ulama hadis apa dijamin dari dosa apa enggak? Tak jawab saya. Kita harus main logika mainan. Kutu kutu Pak Mangkin, masya Allah, banyak anak-anak kita tergerogoti, pemuda-pemuda hanya tahu. Allahumma salam Muhammad. Engki mangi santri pun tak di dalam dadeng ikanggu-ganggu bisa tenorok. Mana hadisnya ini? Melangkung hadis mana? Ini kasih Wahabi sih kan ini. Padahal Wahabi itu bermasalah Pak. Lihat sejarah. Saya enggak masjid Panjenengan yang bawa compon, saya enggak sudah menyebar ke mana-mana. Ada rumah di sebelah masjid disewa berapapun tanpa menawar. Dari mana duitnya? Allahumma salam Muhammad. Saya enggak tingate. Gula penang ini enggak gini ke Jember benjang aja. Mereka sewa awam, ya gula sana ke bayam bian. Kimun patemu, cok ngajak ke bala. Gula mentelil tak tahu Pak. Tak tahu Mas. Tore gula menetang ke kiai gula, Ustaz gula. Ya mun pakun maksa ka sampean ngajak ya beri in the book in the kom petebuk terkem. Bukan jadi maksa in the book atau in the kem petebuk terkem. Babun tanda ini jalan keluar paling akhir. Sebab ternyata di Jakarta ada beberapa masjid dengan cara diketuai oleh Ansor. Ya cek dialog sama-sama. Tore, tadi Ustaz Anda. Ah mun ning sendek anu ganggu, ganggu, ganggu. Mereka punya kepentingan Pak, ideologi. Biar Saudi gimana aman. Saudi itu adalah pemerintah yang tidak sah kalau memang mau. Baca sejarah. Saudi itu dulu As-Saud al-Arabiyah oleh rampas Pak, oleh rampas Lambak Syarif Hussein di bawah Khalifah Utsmaniyah. Cek berdarah-darah Habib Yusir, buku-buku dibakar. Allah.
sehingga sampian mau ke Mekah pak, mau ke Mekah mangkan alhamdulillah kia husni ngagungi tapi iha berasa bimbing kamu sehingga cuman nyaman dapat ke Mekah tampani pengajian di masjid asyik siap entah berdua tukang terjemahan apa cek pada paham waduh saya pokok molot tapi berjentar jemaah ngocok tahun leh cek pun kia anu tahun leh ini kibri buku Allahumma sallallahu alaihi wasallam tuan ajar nih kutu ajar kalau pencendengan santri harus dibekali porsi aswaja harus cukup di pondok pesantren biar kalau pulang bisa liundhiru qaumahum idza raja mana ada pun Imam Ghazali kalau fi ahli khatar yang setahun daerah kutu buat orang yang ahli tentang syubha-syubha keajaran yang benar untuk menangkal mereka-mereka Allahumma sallallahu alaihi wasallam engki engki pokon kini kasih sebuah habi kini bid'ah sokone bid'ah TBC TBC tahayul bid'ah syirik TBC ini kapan rangen ini insyaallah pancen lebih oneng santai mari belajar ini tidak semua yang ditinggal nabi itu tidak boleh Al-Qur'annya bicara wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum fantahu. Si tak oleh si larang nabi, mun si tinggal nabi belum tentu tunggu dulu. Gimana ta? Engki. Tarawih zaman Kanjeng Nabi masa bedak-bedak ya mulai. Tanggal lekor Rasulullah tak keluar. Ditunggu dengan oleh sahabat, ajunan idente ya Rasulullah bi abdina. Masa keluar, ya kok tahu benar tengkok, kok umpah aku yang benar pas iwa jipak, ya biar Allah bentak kuat berarti Nabi atikil karena nisar kaumat pernah Nabi datang ke sebuah tempat isubui adab, biawak tapi menibakan isubui akibi saya sepan rumah, ya Rasulullah ini adab kok tak biasa tentang daerah, marah kakan si lain meninggalkan karena tidak biasa lihat dulu boh jaring kadangun awal hadis setong, pakun tong meratong begini, begini, suahe, suahe Allahumma salli Muhammad. Seneka pun mencara budu ni kan. Singi be Islam ke daerah Majeng ke Pasir kan ke Zuhri, bodoh kiai Majeng, bodoh kiai Syarif, bodoh kiai kan nikah, bodoh. Masa salah kepi roke sukora cu kepi. Ni ke cara awam ni kan. Salah kepi neraka kata. Kiai Zaini mun em, kiai Sa'ad, kiai Sudi Giris, kiai Khalil neraka kepi dah. Lamba wali songo nika peratretan ma Islam tanah coba Islam mangken capo saya pintar jenggu kaper apa keluar begini eka cibi enggak mari logikanya harus berpikir kan iya cik gampang nah Islam dulu gampang Islam capo nika mun ke jenggu setuju belum tapi mereka mengatakan wajib kita sunnah hadisnya aful liha wa qasus syarif wa khaliful yahud jadi ada hadis yang mengatakan ini ilatnya obu jenggu jadi ya cokor songot berbedalah dengan orang Yahudi lah bari Yahudi asongot tak jenggu mungkin yang Israel jenggu kok di Yahudi oh itu ilatnya Allahumma salli Muhammad heka ya Allah nikah ini belum ada Syiah ini apa ada pak nikah Iran nikah Iran ini di belakangnya negara dan uang juga lebih fatal lagi rukun imannya tidak sama kita 6 mereka 5 tak ada pak sahabat kepiman Rasulullah kaper murtad saya tak murtad kurang kalimah pada asrah kalar menikah Allah pada menikah sama tapi mau diparangi kesempatan beli gula benda sambian Allahumma sallam Muhammad ini yang terlalu sahaja sambian ini sih ini bagi Habib pak kabel dia seorang Habib jujun panjang